telepon, Mas? Lagi kurang sehat, Kak. Kok pucat banget, Mas? Lagi kurang sehat, begitu, Kak. Ayo duduk di atas saya. Gak berani, Kak. Ntar aku diusir sama pemilik kafe ini, Kak. Makan, gak apa-apa. Temenku kok yang punya. Hah? Temenku yang punya. Tapi yang ntar aku diusir, Kak. Enggak boleh kok. Ya. Gak apa-apa. Di atas aja, enggak apa-apa. Gak apa-apa, kotor. Kak. Tapi aku takut, Kak. Gak apa-apa, Mas. Takutnya yang ntar aku diusir. Gak apa-apa, duduk sama aku aja. Boleh kok. Tapi ntar aku diusir, Kak. Enggak kok, nanti aku bilangin sama temanku. Oh, ini punya teman kamu. Iya, kebetulan kafenya aku diundang sama teman. Berarti aku enggak diusir ntar, Kak. Enggak, ayo duduk di atas makanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aduh, ya, Allah. Ini kotor loh di sini, kasihan banget. Tapi aku juga kotor, Kak. Takutnya ntar. Enggak apa-apa, nanti di sini aja di kursi. Takutnya ntar kakak jijik sama aku. Enggak dong, ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di atas ya. Allah. Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Bisa jalan gak? Bisa, Kak. Ayo. Duduk Papa, aja, Pak. Di sini. Iya, gak apa-apa. Tapi aku malu kedekat, Kak. Gak apa-apa dong. Gak takutnya ntar kakak itu jijik sama aku begitu. Iya. Kak pucat banget. Kurang sehat, Kak. Mau gak makan dulu? Gak usah, Kak. Terima kasih. Oh, gak apa-apa, Kak. Ayo makan dulu. Gak pantas aku makan kayak gitu, Kak. Udah makan belum? Makan, yuk. Makan. Gak usah, Kak. Terima kasih, Kak. Tuh, kasihan kakaknya belum makan. Aku udah kok tadi makan. Gak pantas aku makan kayak gitu, Kak. Makan aja. Itu makanan-makanan orang yang kaya. Malu, Kak. Enggak. Daripada enggak, Mam. Malu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Astaga, kasihan banget. Makan aja, gak usah malu. Terima kasih banyak. Makan ya. Aku udah apa tadi makan. Kakak enggak risih sama aku, Kak. Enggak dong, enggak apa-apa. Dari mana emang tadi? Cari-cari barang rongsokan gitu, Kak. Oh. Buat sambung hidup gitu sehari-hari buat makan. Terus mau kemana? Istirahat. Aku kurang sehat, gitu. Makanya aku kesini. Cari-cari barang rongsokan, Kak. Biaran, dia pulih tenaganya. Kakak enggak masih terganggu sama aku? Enggak dong, enggak apa-apa. Terus tinggalnya di mana? Nah, di mana saya ngantuk, Kak, di sana aku tidur, Kak. Kadang aku diusir sama orang-orang, Kak. Dikira aku itu orang gila, dikira aku itu pencuri, padahal aku itu enggak pernah melakukan kejahatan, Kak. Aku enggak pernah diajarin sama orang tua aku kayak gitu. Tapi orang-orang ini selalu menganggap aku itu rendah di matanya, Kak. Mungkin orang-orang lihat dari penampilan mungkin, Kak. Iya, Kak. Makanya di sini tuh aku nggak punya teman, Kak. Gitu. Semua orang yang aku deketin itu pada lari semua ketakutan, Kak. Padahal aku tuh butuh teman ngobrol, kayak curhat begitu, Kak. Ngobrol aja kalau ngobrol. Jadi sebenarnya, Kak, asli aku itu kan baru, Kak. Jadi dulu aku dijanjiin pekerjaan sama temenku, Kak. Tapi pas nyampe sini, semua barang-barang aku dibawa. Kayak KTP, kayak handphone, berkas semua dibawa. Kok gitu ya temennya? Sampai sekarang, Kak. Saya udah 3 tahun di sini. 3 tahun udah ngantuk sini, Kak. Sampai-sampai saya tuh bisa pakai bahasa daerah sini, Kak. Bukan baru. Tapi bersyukur aja sih. Penting masih bisa makan gitu, Kak. Ya udah, makan aja dulu, Kak. Dari tadi ini enggak dimakan, Mak. Terima kasih banyak, Kak. Makan aja, enggak usah malu. Kita sama kok di sini, sama-sama hidup, Kak. Tapi kok kakak baik sekali sama aku, Kak. Iya dong, kalau ada orang butuh bantuan, kita bantu. Masa kita diam aja? Aku malu, Kak, sama kakak. Gak usah malu. Ini apa yang dibawa? Oh, ini buat aku nyanyi, Kak. Tapi kakak mending gak mau beli gak kayak ini, Kak. Salon. Dijual ini? Ya, kalau kakak minat sih. Berapa, Kak? Berapa seilasnya, Kak. Itu pakai aku nyanyi sehari-hari, Kak. Tapi nanti kakaknya pakai apa nyanyi?
ke apa-apa lah kak, maksudnya biar buat nabung gitu, aku pengen pulang ke kampung halaman gitu. Emang cukup kalau dibayar buat pulang? Ada sisa bunga sedikit kak di sana. Aku pengen pulang, kangen sama orang tua aku kak di kampung. Kakak siapa? Anak kakak siapa? Bulan. Enggak apa-apa, aku kenal kakak gitu. Iya. Kalau kakak namanya? Saya Heril, kak. Terus habis ini mau kemana? Lagi ke apa namanya? Istirahat capek dari tadi pagi. Keliling-keliling terus. Kakak itu baik banget sama aku, kak. Kita ini bukan siapa-siapa lu. Masa kita diam aja? Tapi aku gak pantas duduk di sini, kak. Gak apa-apa dong, kak. Gak apa-apa, santai aja. Tapi kakak dilihatin sama cowoknya, ntar aku digebukin sama cowoknya, kak. Enggak. Gak apa-apa aku duduk di sini. Itu kalau aku istirahat, kak, aku nyanyi kaki ini. Terus? Nyanyi udah gitu. Aku lagi tidur, aku nyanyi dulu, kak. Coba ya nyanyi gimana? Tapi aku nggak, suara aku nggak bagus, kak. Takutnya kakak ntar ketawa-ketawa. Belum aja dicoba. Hah? Belum dicoba. Kak, pengen dengar aku nyanyi. Boleh ya? Tapi jangan diketawain ya. Nyanyi aja dulu. Hah? Coba aja. Jangan diketawain, kak ya. Iya, masa? عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم عني عنيت لأنك ربي غفور
Ketawain aku. Masa ketawa suaranya bagus gitu. Bagus kak. Kau udah sering ya salawat kita? Alhamdulillah kak. Karena aku itu ingat apa yang diajarin sama guru-guru aku dulu. Dan juga katanya guru aku itu harus cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena katanya berkat Nabi Muhammad kita bisa memeluk agama Islam ini. Karena berkat Nabi Muhammad kita merasakan yang namanya terang benderang seperti sekarang ini. Bapaknya pinter loh. Enggak sih kak, masih belajar juga. Keren banget. Katanya gitu. Makanya kita ini lanjutkan sering-sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Kata guru aku, mungkin salat kamu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sedekah kamu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi salah satu amalan yang enggak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu selawat katanya. Sekalipun yang kita muri atau sombong untuk berselawat, kita terus dapat pahala. Itu aja sih yang aku ingat kak dari guru-guru aku. Tapi kakak suka dengan selawat itu. Bagus banget. Kenapa enggak rekaman aja gitu? Itu udah bagus sebenarnya. Siapa yang mau ajak aku rekam, kak? Coba aja kakak buat ini. Tapi aku gak punya teman di sini. Kok temenan sama aku? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Serius kakak, mau gak temenan sama aku? Boleh. Tapi kakak gak merasa jijik sama aku. Gak dong, kan tinggal ganti baju aja nanti. Tapi aku gak punya baju. Itu banyak. Adik aku, kakak aku punya kok baju cowok. Itu bisa banget. Tapi boleh enggak? Berarti kakak bilang tadi siapa tahu aku itu apa namanya viral gitu kak, boleh enggak aku minta tolong ibuin aku itu? Iya boleh pas lagi selawat gitu ya, tapi sedikit dah videonya, jangan boleh terlalu banyak-banyak ya. Boleh, boleh ya. Bani Alawi, Salaf.
Alawi ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي لرسول الله kita mendapatkan syafaat yang turunin zaman nanti. Wih, ada ulat. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidhal madad. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidhal madad. Fa'agith أنت معتمدي برسول الله والبدوي لله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي رسول الله برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله bahagia banget ya, maksudnya ketemu sama orang yang baik, yang mau ngobrol sama aku, yang gak jadi sama aku, yang bisa menghargai sesama. Kita ini kan sama aja di mata Allah SWT. Besok kalau kita mati, kita bukan kita membawa kekayaan kita, bukan kita membawa harta benda kita, tapi yang diminta sama Allah pertanggungjawaban amal ibadah kita di dunia. Dulu aku juga lagu sebenarnya kak, aku pernah ciptain lagu, tapi lagu buat ada teman di sini kak, maksudnya buat rekaman gitu. Aku punya ciptaan sendiri gitu kak,
Kakak aslinya orang mana, Kak? Orang Lombok. Iya, kerja kakaknya atau kuliah? Kuliah. Kuliah semester berapa? Semester 8. Semoga Allah permudah segala urusannya ya. Semoga cepat wisuda. Semoga cepat dapat kerjaan. Semoga bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Siapa tadi, Wulan ya? Anak yang bagus. Semoga kami jadi anak yang soleh. Amin. Boleh enggak aku nyanyiin lagu aku itu, Kak? Kakak pengin denger, Kak. Tapi jangan diajak ya. Kita anakku ini, Kak. Lamar kamu ke rumahmu, minta restu sama orang tuamu. Lamar ulan ke rumah ulan, minta restu pada orang tua ulan. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi suamimu. Jangan masuk ke dalam hati, Kak, bercanda aja sih. Soalnya itu lagu aku, Kak. Bagus ya. Liriknya bisa berubah gitu. Emang itu liriknya, Kak. Makanya aku ingin cari perempuan itu ya. Apa maksudnya ya, berdoa sama Allah lah gitu. Jangan sampai kita itu mencari apa pasangan itu dengan nafsunya aja gitu. Kita enggak pernah minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Makanya di liriknya itu, ku inginkanmu dalam keridoannya, tuk jadikanmu bagian ibadahku. Ku sebut nama Wulan, lamar Wulan. Malu aku, enggak pantas aku kayak gitu. Bagus ya. Suaranya bagus kok. Bagus. Tapi kamu itu terlalu baik, Kak. Aku. Biasa. Beruntung banget ya cowok yang dapetin kamu. Udah baik. Tapi mudah-mudahan sih kamu itu mendapatkan cowok yang benar-benar sayang sama kamu, yang tulus sayang sama kamu, dan juga yang sayang kepada kedua orang tuamu. Cuma sekarang sayang sama kamu aja, tapi gak sayang sama kedua orang tua gitu ya. Juga carilah cowok yang jangan sampai kasar sama kamu, karena sesungguhnya wanita itu disayang, bukan untuk dikasarin ya. Tapi kan kalau sama aku gak mungkin lah, yang beda lah kan, kita temenan kayak tadi. Iya ya sih, makanya apa aku bilang gak mungkin, kita itu beda jauh antara langit dan bumi. Udah, sebelum aku pergi, boleh enggak aku membaca Al-Qur'an sedikit di sini, Kak? Tapi kita cari ridhonya Allah, semoga yang membaca dan menerangkan sama-sama dapat pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا,
ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur thumma raji'il basar karataini yang قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم الله محمد القرآن. Pokoknya keren banget, bisa nyanyi, bisa ngelawat, bisa ngaji. Tapi aku itu tidak pantas. Tidak pantas gimana? Jadi suami kamu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Iya. Kalau Allah sudah berkehendak. Tapi enggak apa-apa kalau aku ngobrol sama kamu sebentar di sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dong. Buat temenan gitu enggak apa-apa juga.